Waduh, keren banget nih. Udah pakai baju, udah pakai sepatu. Mau jalan-jalan ya? Mau jalan-jalan ya kita ya? Gue sama Bubu setiap lihat anak kecil yang umuran 2 tahun atau 3 tahun yang lari sana sini, vung vung gitu, mondar-mandir kayak kebanyakan energi, terus kita kayak, kamu udah siap kayak gitu. And I was like, tenang Bubu, aku punya strategi. Nanti begitu Rilo udah bisa jalan, aku bakal ajak dia jalan pagi. Ntar dia udah bisa lari, aku bakal ajak dia lari pagi tiap hari. Nanti bubu kalau dia udah jalan, nanti bubu kalau dia udah lari. Cuman gue kayak nanti mulu. Ntar pas giliran dia udah bisa jalan, gue keburu mager lagi. Jadi sekarang kita itu sedang membangun habit, membangun kebiasaan buat ngajakin Rilo jalan setiap pagi. Gak jauh-jauh. Ada motor, biarin motor lewat dulu. Gak jauh-jauh sih, paling keliling-kelilingan Kemang aja. Jadi sekarang Rilo belum bisa jalan, so Daddy pakai ini hip seat dulu, and kita mau sarapan. Lap sini nih, basah ini nih, tuh. Sebelah sini tuh, bagus. Sebelah sini basah nih. Ya Allah, sebelah sini bos, basah bos. Leo, ayo latihan. Ih, asik. Iya. Happy banget kamu. Happy banget. Ngeng. Iya. Asik ya. Ini mau unboxing apa, Bubu? Aku mau unboxing ini paket parcel dari Kota Casablanca. Oh, ini buat Rilo nih ya. Yes, buat Rilo. Dari kemarin nih, tapi belum di-unboxing. Dari kemarin mau aku unboxing, benar-benar aku tuh pusing banget pas persiapan liburan. Jadi aku nggak unboxing. Dapat apa aja nih, Rilo? Dapat apa aja? Boneka! Boneka beruang! Siapa nih namanya nih? Boneka beruang! Jahat banget. Dapat boneka. Bantal! Ini bantal buat Rilo. Terus apa lagi nih? Dapat sendal jepit Kungfu Panda. Ini masih terlalu gede lucu deh. Lucu banget. Sendalnya masih segede Battle kakinya ship, dia. Tapi ini girls. Oh, ini girls. Kita kasih orang aja. Boleh. Camping lamp. Jadi kalau Rilo pergi-pergi ada camping lamp ya. Nah, nih kita buat nanti camping. Kayak R2D itu. Apa? Kayak R2D itu. R2D itu apa sih? Aduh. Wow. Keren banget. Kayak barangnya Iron Man ini, Bu. Iya. Apa ini? Ada Hot Wheels. Ada Hot Wheels. Anniversary Special Car One Piece gratis. Oh, satu piece. Wow. Wah, ini special edition loh, Nak. Ini, Nak, kamu dapat special edition belum apa-apa. Ya udahlah, kamu hobinya ngumpulin Hot Wheels aja ya. Abis itu mobil beneran. Boleh buka dulu enggak? Oh, dapat seru. Wow, this is dope. Wow, ada 3 biji Hot Wheels. Nanda, Bubu, nanti gratis apaan ini, ada 6 Bubu. Banyak banget. Ada kartu ucapan Bubu. There's like 6 cars. Ini kartu ucapannya Kota Casablanca. Ini adalah hari bersuka cita dan bahagia. Ini adalah hari berkah dan kedamaian. Ini adalah hari untuk merayakan bersama keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 14/3. Mohon maaf lahir batin. Salam Kota Casablanca. Tuh Rilo, salam dari Kota Casablanca. Thank you. Kamu suka yang mana nih? Hot Wheels. Anak mobil, kamu muscle car kan? Anaknya, ini ada hot rod tuh. Tuh, nanti udah gede bikin red rod aja. Jadi anak custom. Ya? Apa yang kamu ambil? Berkat Ramadan. Oke, ini semua kadonya dia nih. Iya, ini buat Rilo. Asyik, nanti ya kamu bukanya kalau udah gedean nih. Kalau nggak semuanya masuk mulut. Malam ini ada performance lagi, live band dari Elephant Park. Sekarang kita ke dalam dulu buat lihat persiapan anak-anak, what's good untuk menghadapi tamu yang bakalan datang malam ini. Insya Allah rame. Ada apa aja sih? Ini mau siap hitam ya? Assalamualaikum. Ini tim jaga pejaten malam ini ya? Iya bang. Devin, Yuda, sama Dila. Iya. Kapten. Anak kosan. Malam ini apa aja nih yang dipersiapkan? Cemilan dong. Cemilan ya? Iya.
Cemilan sama kopi-kopi udah siap nih. Devin. Iya bang. Abang lihat kamu sekarang udah punya kompor di belakang situ. Oh iya bang. Saya ntar udah rencana mau ngekos di sini. Oh gitu. Jadi tarik kasur sendiri. Iya, tarik kasur gratis buat. Oh, Jenderal. Hah? Gimana malam ini? Sudah oke sih. Sudah tinggal nunggu jam 8. Ini malam minggu loh. Yoi. Jangan play-play. Jangan play-play. Don't play-play. Don't play-play. I don't like play-play, bro. Yo, alright. So hard to see. Oke, sekarang udah sampai rumah lagi. Tadi rame banget What's Good Pejaten, What's Good Kemang. Gue liat-liat juga dari salesnya rame banget. Emang live music itu menambah sesuatu banget ya. Dari apa kafe itu jadi lebih hidup aja. By the way, yang nanyain lampu terus, ini emang gini cuy. Lagi rusak, belum gue ganti. Jadi ini LED strip dari ujung situ sampai ke ujung sana, dan light switchnya barengan sama light switch lampu yang putih ini. Jadi kalau gue matiin, mati semua. Cerita sedikit tentang band yang main. Bandnya itu namanya Elk Park. Elk Park itu adalah band sepupu gue. Dia itu lagi kuliah jurusan dokter gigi di UI. Dan tiba-tiba dia emang keluarga diajarin musik sih. Dari kecil les musik itu. Nah si anak tengahnya ini sepupu gue namanya Opal. Dia punya band namanya Elk Park. Dan tiba-tiba mereka mau seriusin gitu ngeband latihan. Dan gue ya sebagai sepupu yang baik, bangunnya di What's Good ada crowdnya kok hari Sabtu lumayan rame. Dan dia jadinya udah minggu kedua sekarang main. Dan jadi seru aja sih sampai sekarang. Gue juga dapet DM beberapa ngap-ngapan yang katanya mau main, manggung. Tapi gini sebenarnya gue sih welcome-welcome aja. Cuman gue gak bisa ngasih kontraprestasi atau ngasih kompensasi uang buat yang mau main. Cuma kalau misalnya dari minuman atau snack-snack gitu, kalau buat yang manggung gue welcome banget. But you gotta bring your own gear karena peralatan gue emang terbatas banget. Alright, sekarang saatnya baca-bacain komen. Ada Bima Ardana Aji Pratama, Kopi Wonosobo sampai WGC juga akhirnya. Salam dari Wonosobo bang, Kopi Wonosobo tidak akan mengecewakan karena pasti mantul betul. Enak cuy Kopi Wonosobo, gue emang ada rencana untuk ganti sih ke yang Wonosobo itu. Next, ada Bayu Mahardika, ngap tolong respon ya, Hexnas di Bali lu datang kan bawa liquid lu ya ngap, penasaran gue, hehehe, sukses terus ngap. Gue bakal datang ke Hexnas di Bali tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli gue bakal dari Bali untuk datang ke acara Hexnas di Bali dan bawa liquid yang akan launching nanti. Hampir kelepasan gue namanya. Anyways, ada Moses HT nih terakhir. Riding ke puncak ngap, kaosnya gak dijual. Jadi kaos What's Good Rides yang dipakai di video motoran kemarin itu, ada beberapa ngap-ngapan yang nanya, ngap kaosnya dijual gak? Gue mau. Gue sebenarnya emang pengen jual kaos itu tadinya. Sampai ada suara Bubu. Dia bilang, Bubu itu kaosnya kalau kamu mau jual, ini kan komunitas ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang pakai kaos itu beli, terus dia misalnya, gue I'm not saying you're gonna do it, tapi kalau misalnya ada yang beli kaos itu, terus tiba-tiba dia di jalanan ugal-ugalan, terus kayak amit-amit kecelakaan, atau sampai ada apapun yang terjadi itu kayak bakal bawa nama What's Good Rides ini kan, si nama What's Goodnya di situ. So I'm still thinking about that. Maybe I'm gonna sell the shirt, tapi cuman buat orang-orang yang gua tahu aja gitu. So I don't know. I'm still figuring it out. Gua juga masih bingung nih gimana cara ngejualnya. Karena gua nggak pengen sembarangan orang yang pakai gitu. So yeah, I hope you understand. And with that being said, that's it for today's video. Thank you for watching, and I'll see you tomorrow. Peace. Cause I did it my way, none y'all can say. And this life for the next one. Yes. Ini dia gak bener megang. Ayo pegang yang bener sayang. Ayo sayang. Yeay. Yeay. Waduh. Nabrak nih. Sana. Nabrak nih dari liat-liat nih. Ngeng, ngeng. Udah lincah kamu sekarang jalannya ya. Nabrak terus nih, coba lurus dulu sayang. Lurus kesini sayang.
Nah, ih belok lagi. Kamu anak ngedrift ya, enggak bisa lempeng ya. Tut 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 tut.